Tangan aku kuning, guys. Halo guys, assalamualaikum. Kali ini, dalam video ini, aku mau berbagi tips nih untuk kalian cewek-cewek yang mungkin ngerasain hal ini. Apa? Telat head dan nyeri head. Itu aku pernah ngalamin itu. Oke, guys. Dan aku ini dapat resep dari JSR. Mungkin banyak orang-orang yang menggunakan ini, jadi aku coba. Dan alhamdulillah aku cocok banget. Oke, guys, kembali lagi. Nah, di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya. Di sini ada bahan-bahannya. Ada jahe, aku pakai 1 ruas. Ada kunyit, aku pakai 2 ruas jari. Dan ada serai, aku pakai 1 batang. Ini ada asam jawa. Dan ini ada gula aren. Ada beberapa orang yang mengganti gula aren dengan madu. Nah, itu juga bagus sih pakai madu. Kadang aku juga pakai madu. Tapi karena gak ada madu, pakai gula aren. Begitu. Nah, yang pertama aku potong dulu jahenya sesuai selera aja atau sesuai keinginan. Biasanya ada beberapa orang yang mungkin jahe yang diparut tuh lebih zat dari jahenya keluar. Tapi aku dipotong aja deh. Seperti ini, aku potongannya segini aja. Lanjut. Setelah itu, bentar, aku tuangin dulu deh jahenya ke gelas. Oke. Lanjut, aku potong kunyitnya. Kunyitnya udah aku potong. Ada beberapa orang mungkin diparut lebih berasa, tapi aku lagi ingin memotong aja deh biar cepet. Kalau diparut kan lama lagi. Oke, setelah itu aku kata aku ini serai. Bukan, aku ini memegang serai ya. Kok aku ini serai sih? Aku buangin dulu ininya, lalu aku potong-potong deh serainya. Biasanya yang ujungnya aku geprek. Di mulut, di minuman nanti yang ngerasain mulut. Nah, seperti ini aku udah potong serainya. Untuk asam jawa aku larutkan dulu dalam air, tapi kadang bisa dimasukkan, nanti kita saring semua. Masukkan asam jawa secukupnya. Dan ini pula aren. Oke. Setelah itu, nah seperti ini. Aku tuangin air panas. Aku
kasih kocek. Setelah itu nanti didiamkan beberapa menit sampai airnya hangat. Terus saring dan minum. Aku biasanya minum di malam hari. Kalau pagi hari aku jarang. 2000 years later. Okay guys, kembali lagi setelah kita menunggu airnya hangat. Dan sekarang alhamdulillah airnya udah hangat. Dan barulah kita minum. Okay, cobain ya. Ini rasanya udah pas. Cuman kadang aku ini suka yang manis-manis, jadi kadang suka gula arennya lebih ditambahin lagi. Tapi kalau kamu nggak suka yang manis-manis ya udah gitu. Kadang kalaupun misalnya ingin agak segar, biasanya aku pakai jeruk nipis rasanya. Oke guys, sekian videonya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.